Ano makai sesuai slogan organ slug itu loh. Jangan sampai pekerjaan mengganggu hobi. Selesai satu ekor. 63 meter ya. Kalau tembak enggak kena, alasannya kencang angin. Tapi kalau kena, wah, skill mantap. Dan hasil juga memuaskan untuk dari saya ya, untuk saya di pribadi. Brother, hari ini kita sore ini kita lanjut hunting, tapi kita mengerambu aja keliling. Karena tadi kita sudah nyanggong, kayaknya agak kurang greget kalau enggak keliling-keliling empang. Kita mau survei-survei dulu di depan. Jadi kalau ada di pinggir kita langsung hajar gas. Let's go brother, jalan-jalan. Ini banyak rumput-rumput muda di depan sana, makanya bibitnya rame turun. Kalau kalian di empang wajib pakai sepatu safety karena tekstur jalannya di sini nih tajam-tajam tanahnya. Belum lagi kalau ada kepala-kepala udang, kita bisa nusuk-nusuk gitu. Guys, kali ini unit yang kita pakai ini efek Simpec MK2 ya. Pakai laras 70 cm, botolnya sudah pakai Inocom 580 cc. Kemudian di atas ini sudah pakai TRS rail, makanya bobotnya berat banget. Yang bagian bawah ini pakai Arca Rail Gen 3 by Sabar Tactical. Ini cooking block, cookingnya ini sudah kita pakai dari Sabar Tactical, jadi bisa pindah kiri kanan. Cheek padnya kita ganti, ini ada cheek pad adjuster juga sama buttstock. Sama ini kita sudah ganti nih, low bed lagi. Ini dari Segmet manometer. Dan peredam kita pakai Eagle Vision moderator. Ini suaranya, ini made in England. Harga sekitar 3 jutaan. Suaranya, tapi kalau dibanding Yokozuna masih enak Yokozuna sih. Cuman kita senang dengan modelnya nih, bentuknya unik tuh. Terus kita sematkan di sini ada part Stalker 4K. Ini sudah include semua nih, sudah ada range finder-nya, ballistic calculator-nya. Udah ada night vision, bisa siang malam, bisa foto, bisa video, transfer data langsung karena ada wifi-nya. Kemudian ini udah lebih dari cukup. Harganya 17.900. Second-secondnya kurang 2 jutaan lah. 15.900. Trigger suhunya kita sudah ganti juga nih. Makanya enak banget di jari. Tuh. Dia rigid. Enak. Nempel jari kita, telunjuk kita. Paling itu aja yang sudah kita ganti-ganti. Paling ini kayak karbon-karbon knockdown. Gripnya masih pakai yang ori karena lebih nyaman. Oke, kita langsung gas. Kita main di FPS 960. 960 FPS itu sudah sangat enak buat long range. Dan kita tadi nembak-nembaknya itu lumayan jauh. 90, 108, standar-standar segitulah. Yang real-real aja lah. Udah terukur. Itu tanpa diedit-edit lagi tuh. Ukuran kita memang enggak terlalu jauh untuk long range, enggak seperti yang orang-orang bikin sampai 300 meter, tapi kita real. Asik. Kasihan kalau terlalu jauh orang ambil. Capek. Ano makai sesuai slogan organ slug itu loh. Jangan sampai pekerjaan mengganggu hobi. Oke. Selesai satu ekor. 63 meter ya. Terbang ke mana? Itu sama. Ih, tengah-tengahnya antara kiri dan kanan.
464 radar. Dua ekor gini kita curi sini masih kena di sampingnya lagi. Coba aku tembak yang sebelah kanan, sebelah kiri kena tadi tuh. Angin kayak mana kencangnya kayak San, coba lihat nih penipanya. Kencang angin kan? Ini. Itu kalau tembak enggak kena, alasannya kencang angin. Tapi kalau kena, wah, skill mantap. Itu sudah lihat. Kita paskan di kepala, baru di headshot. Selesai lagi baru-barunya teman kan. Ternyata lama tak dipakai si Bere. Masih andalan. Bere Melona dari 2019 sampai sekarang sudah 5 tahun lebih. Dan ini masih bisa kita andalkan untuk nanti. Masih melawan lah, masih menyala, masih menggigit abangku. Sekarang yang Bere kembali biar menunjukkan taringnya. Padahal pak, abang yang jelas itu tidak pernah. Satu. Mantap. Dapat belibisnya? Dapat. Itu dia spot belibis kita di Kalimantan Timur. Gimana, Bang? Spot belibis di sini kesan-kesannya? Spot kali ini lumayan dan hasil juga memuaskan untuk dari saya ya, untuk saya si pribadi. Nah, dan spot kita enggak mengecewakan. Oke, yang kita cukup mengambil secukupnya saja. Secukupnya ya? Nah, ya secukupnya. Nah, jadi secukupnya nih, Bang. Nah, hasil ya. Tembakannya Bang Suryanto. 1 2 3 4 5. Itu secukupnya yang masuk di konten Bang. Iya, konten ya, yang lain nah tuh. Jadi dan yang dibakar. Yang sudah dibakar nanti kasih masuk. Jadi brother Bang Suryanto nih jauh lo datangnya dari Batam. Terbang dua kali trans iya, dua kali naik pesawat ke wih banyaknya turunnya. Mau turun dia. Udah waktunya nih kita ambil cepat-cepat. Sudah. Ini review Bang. Ini unitnya Bang Suryanto. FXCP 4 Bang. Iya, 4. Pakai stalker 4K jauh-jauh datang dari Batam cuma sekalian masuk kempang Bang ya? Iya betul, sekalian sekalian masuk kempang, sekalian berburu, sekalian masuk makan belibis karena baru berapa kali? Baru 5 kali makan belibis ya. Coba lihat sampai bagaimana hasil settingan belibisnya Bang, mantap tuh settingannya mantap. Akurasi juga mantap juga. Dan lagi sudah ini. Iya betul. Kita sudah ganti linernya, ganti larasnya. Sudah pakai karbon. Bagaimana mas melanjut lagi hunting ini? Kita mau turunkan ini. Boleh kita lihat hunting. Tapi kita ikut mereka. Mereka masih kuat kita. Kita di situ aja santai. Oke. Boleh. Ya. Jadi kita closing aja. Radar kita sudah selesai. Ada nyamuk jantung masuk. Sudah malam, kalau malam kayak gini loh, nyamuknya ngumpul parah. Jempang. Ayo, let's go. Oke, kita persiapan balik. Bismillah. Nah,
keluar empang kita. Oh lumayan brother, perjalanan arah pulang sekitar 2 jam lagi.